Nah, ini dia teman-teman. ALS 270. Baru sampai di rumah makan Sanjay Madinah. Tadi ada Bang Habibie tuh. Sudah lambaikan tangan dia. Wah, sudah penuh kotor. Waduh, sedih kali ya. Atas nggak ada paketan, penumpang sepi. Itulah alasan Pak John masuk ke lewat Bukit Tinggi, teman-teman, lewat Sidempuan. Karena paketan nggak ada, sewa sepi. Kayak Pak John tidur ini. Nah, ini akan berhenti sekitaran sejam mungkin ya. Sekarang jam 7:48. Mungkin akan berhenti sekitaran sejam lebih di sini. Sejaman lah kayaknya. Mau sarapan, ngopi dulu. Lalu nanti akan lanjut lagi kemungkinan jam 9 lah mungkin, menuju ke arah Medan. Karena nggak mungkin juga barengan berangkat nanti bareng ALS 03 ini. Bisa ini dia. Tapi nanti ALS 270 kemungkinan dari Sidempuan itu masuk lagi ke arah Rantau Prapat, teman-teman. Kalau 03 ini kan full via Toba nanti. Nggak sama jalurnya, walaupun sama-sama ke Sidempuan nanti mereka. Ini Bang Habibie baru selesai ngecek mesinnya. Itu Pak John. Pak John. Wih, udah lama gak ketemu 270 ini. Kena loh ini ya. Efek pecah ban apa gimana ya? Pokoknya kali ini tuh rungkat, teman-teman. Sewanya sepi. Nah, coba teman-teman boleh lihat ini. Kursinya banyak yang kosong masih. Paketannya itu loh, biasanya 270 itu terkenal dengan paketannya atas. Ini paketannya atas kosong nih. Kosong, nggak ada paketan. Ini yang diharapin nih, sewa yang dibawa dari Magelang itu, teman-teman. Yang rombongan. Itu pun nanti ini dari Sidempuan, mudah-mudahan nyeser-nyeser arah mau ke Medan, ada sewa. Ini bapak saya lagi tidur dalam ini. Bang Habibie ini ramah ini sama penumpang. Nah, boleh teman-teman lihat ya, dari luar aja nampak dia sepinya. Satu yang keluar, dua. Masih dua, tiga. Empat, baru empat orang. Lima. Enam. Masih 6 kan, 6 dalam itu ada sekitar 7, 8, 9, 10, 11, 11 orang sewa, teman-teman. Asli ya, sepi tripnya. Ini kayaknya bekas pecah ban. Biasanya kalau fendernya bisa rusak gini itu karena pecah ban. Lalu efek pecah ban itu anginnya keras, buangan anginnya ini mecahin fender ini, makanya bisa sampai kayak gini. Ntar lah kita ngopi-ngopi dulu sama Pak John. Ini lagi ngisi air ini ya.
isi air, teman-teman. Saya ingat dulu itu naik 220, Farhan itu sampai kena ini loh, kena tembakan airnya. Ini kan panas, jadi nggak boleh asal buka ini. Ini ada kausiannya biasanya. Jadi dia langsung buka pas lagi panas, akhirnya nyembur ke badannya. Untung nggak kenapa-napa, untung nggak jadi luka apa gimana gitu. Kayaknya ALS 03 ini bentar lagi mau berangkat lagi nih. Gak pakai lama mereka. Kita ngopi-ngopi bentar nanti di dalam, ngobrol bareng Pak John sama kru yang lain. Habis itu kita serahkan tali kasihnya, baru kita tunggu sampai berangkat ALS 70-nya, baru kita balik ke arah Payakumbuh. Nah, ini langsung dibersihin dulu dalamannya. Nyapu langsung. Udah lama saya nggak ketemu sama ALS 70, jadi kru-krunya pun saya udah nggak ingat lagi. Ini yang saya ingat krunya cuma Pak John sama Bang Habibi. Yang lainnya saya nggak kenal. Nantilah kita kenalan sambil makan, teman-teman. Biar enak ceritanya sambil ngopi. Ini saya juga mau bangunkan orang tua saya ini. Biar ngopi-ngopi dulu. Oke, teman-teman ya. Akhirnya kita sudah ketemu sama ALS 270. Setelah hampir 3 bulanan sih kayaknya gak ketemu. Terakhir ketemu itu mungkin di tahun lalu malahan kayaknya. Ketemu sama 270 terakhirnya. Baru ketemu lagi sekarang. Trip lalu Pak John sudah janjian sama saya, tapi saya lagi kerja jadi gak bisa ketemuan. Nah, trip ini kebetulan saya lagi ke Payakumbuh. Untung pula 270 ini masuk lewat Sidempuan, jadi masih bisa ketemu. Nah, ini 03 sudah tutup kap mesin. Bentar lagi akan segera berangkat ini. Sudah mau dihidupkan mesinnya. Beda kan paketannya. Kalau Bogor selalu aman, teman-teman. Bisa dipastikan itu. Ini belakangnya ada motor ini. Nampak dari stangnya. Kalau Bogor jarang dia semaput. Oke, teman-teman ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Mohon maaf apabila saya salah kata. Akhir kata, stay safe, stay healthy, and bye-bye.